Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salah ala Nabiyil Mukhtar, wa Ramadan syahrul Qur'an. Rajab adalah bulan yang mana kita untuk memperbanyak istighfar, minta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bulan Al-Qur'an karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. Rajab dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahr bulanku kata Nabi, Ramadan bulan syahr umatku, bulan umatku. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mengagungkan kemuliaan daripada bulan Rajab, Allah akan berikan anugerah kepadanya, akan masuk ke dalam bulan Sya'ban. Siapa orang mengagungkan, memuliakan daripada kemuliaan bulan Sya'ban, Allah akan karuniakan dia untuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Barang siapa yang memuliakan keagungan Ramadan, Allah akan sampaikan di Ramadan itu sampai Ramadan yang akan datang. Amin. Bagaimana memuliakan keagungan bulan-bulan yang ada, baik Rajab, Sya'ban atau Ramadan, yaitu berupaya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah walaupun hanya hal yang sunnah, dan berupaya meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya hal yang makruh. Di situ dia akan mendapatkan karunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Hadirin sekalian, kita minta sama Allah, semoga Allah berkahi kita pada bulan Rajab ini. Perbanyaklah istighfar, minta pengampunan Allah. Allah berkahi kita pada bulan Sya'ban insyaallah. Allah berikan kita semua panjang umur fi ta'atillah. Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.